ini saat ini sedang menghadapi tantangan besar pandemi COVID-19. Ini adalah sebuah bencana non-alam yang merupakan kondisi yang sangat mengganggu layanan kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakat, ya. Nah, mau tidak mau hal ini tentu saja mempengaruhi banyak hal, dari mulai masalah ekonomi, sosial, sampai ke masalah politik juga. Dan untuk itulah kita perlu melakukan program penguatan 4 pilar kebangsaan yang tujuannya untuk tetap merekatkan nilai-nilai persatuan kepada bangsa kita, bahwa kita masih berpegang teguh kepada UUD 45, kita masih berpegang teguh kepada Pancasila, kita masih percaya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita juga hidup dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu nanti turunannya adalah bagaimana bentuk-bentuk kerja sebagai sebuah partai politik bersama para kader-kadernya agar bisa membantu masyarakat dalam menghadapi Ramadan ini tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19.